Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Sebelum kita masuk dalam ibadah online Mari kita berdoa lebih dahulu Bapa kami yang kami puji, yang kami sembah, kami muliakan Yesus Kristus namanya Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Kalau pada hari ini kami masih dapat mengadakan ibadah online Tuhan Tuhan pimpin kebaktian ini dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Hati yang gembira adalah obat bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Emmanuel. Well. Hati yang gembira.

kita akan mendengar firman Tuhan. Kita mau datang di bawah kaki Tuhan. Karena hanya di bawah kaki Tuhan saja kita dapat kemenangan, kita dapat ketenangan, kita dapatkan kedamaian, Dengan hati dulu. Tengah masa-masa yang seperti ini, hanya datang di bawah kakimu dan mendengarkan firmanmu, itulah kekuatan kami dalam kami mengarungi hidup ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tak pernah tinggalkan kami, Engkau selalu menopang kami, Engkau selalu memberikan kekuatan bagi kami, Engkau selalu memberikan penghiburan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah. Berikan kami kekuatan untuk mendengar firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu Tuhan pedoman hidup kami untuk kami melangkah dalam hidup ini untuk lebih lagi kuat, lebih lagi setia, lebih lagi taat. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah. Berfirmanlah. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya percaya setiap kita aman dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap jemaat dijauhkan dari uh, semua penyakit, semua hal-hal buruk, dijauhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran Firman Tuhan. Judul khotbah saya adalah Pengharapan yang menjadi kenyataan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Setiap manusia itu pasti punya pengharapan. Kalau manusia, kalau kita sudah tidak mempunyai pengharapan, maka kita itu sudah dekat kepada kematian. Orang yang tidak berharap lagi, orang yang sudah putus pengharapannya, orang itu depresi. Orang itu mudah frustasi, orang itu akan mudah melakukan tindakan-tindakan yang buruk termasuk bunuh diri, saudaraku. Orang bisa nggak makan berapa hari bisa nggak minum berapa waktu, tetapi orang nggak bisa satu menit saja tidak ada pengharapan. Ketika dia sudah betul-betul nggak -betul ada pengharapan, maka iblis akan menguasai dia dan membuat dia melakukan tindakan-tindakan bodoh. Nah hari ini kita akan belajar bahwa setiap orang itu harus memiliki pengharapan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam Ibrani 6 ayat 19 saya bacakan demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa setiap kita ini perlu pengharapan. Pengharapan itu adalah jangkar, sauh jangkar atau sauh itu itu digunakan oleh kapal supaya kapalnya tidak terseret arus jadi kalau dia pengen mendarat di satu maksudnya tidak pengen berlabuh di satu tempat maka dia akan melemparkan jangkarnya supaya jangkar ini akan eh, membuat posisi kapalnya itu tidak terhanyut. Saudara, pengharapan itu membuat kita memiliki sauh, memiliki jangkar buat jiwa kita, supaya jiwa kita itu tidak terhanyut, seperti kapal yang tidak terhanyut, maka jiwa kita itu perlu sauh, perlu jangkar. Kenapa, suaraku, ketika kita mengalami begitu banyak kekecewaan, kita mengalami begitu banyak masalah, begitu banyak problem yang kita hadapi, yang membuat kita semakin hari semakin kita bisa terhanyut, dan ini sahut buat jiwa, jiwa yang terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak, suaraku. Pikiran kita ini bisa memikirkan hal-hal yang negatif. Pikiran kita bisa melayang kemana-mana. Bisa terhanyut kemana-mana. Perasaan kita bisa terhanyut kemana-mana. Ada orang yang, di, yang dikuasai oleh kemarahan. Dan dia terhanyut kemana-mana. Orang dikuasai oleh kemarahan dan dia tidak bisa dia di, tidak bisa mengendalikan saudaraku maka dia akan terhanyut dia bisa mungkin bunuh orang dia bisa melakukan hal-hal yang karena kemarahan yang meledak-ledak saudaraku dia terhanyut dan dia membuat dia tidak berada di posisi semestinya karena terhanyut harusnya dia hidup baik-baik oleh karena dia terhanyut oleh kemarahan akhirnya dia berakhir di penjara saudaraku karena apa karena dia mungkin bunuh orang mungkin dia pukul orang atau dia melakukan tindakan bodoh ada orang yang terhanyut oleh kesedihan enggak ada orang yang terhanyut oleh kekecewaan terhanyut oleh ketakutan terhanyut oleh trauma saudaraku dan membuat hidupnya tidak bisa maju. Hidupnya terombang ambing, hidupnya terhanyut entah kemana. Dia dia terlarut dengan dia punya kesedihan yang begitu makin lama makin tidak terkendali. Akibatnya dia menjadi depresi, dia menjadi frustasi, dia menjadi putus asa, dia menjadi tidak mau maju, dia menjadi minder. Suraku, karena apa? Karena pengalaman-pengalaman yang lalu membuat jiwanya terhanyut, membuat perasaannya itu terhanyut, terhanyut oleh kesedihan. Ada orang yang terhanyut oleh kekecewaan, ada orang terhanyut oleh kegagalan. Dia sudah gagal, dia pernah gagal sekali, dia pernah gagal dua kali, gagal tiga kali Saudaraku dan selanjutnya dia tidak berani lagi untuk mencoba. Dia selalu menilai dirinya adalah orang yang orang yang bodoh orang yang tidak akan pernah berhasil dia adalah pecundang dia nasibnya sudah ditentukan buruk begitu orang yang memiliki jiwa yang buruk perasaannya yang buruk dia terhanyut makin lama makin dia tidak berada di posisi yang semestinya yang sudah Tuhan tetapkan nah tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita pengharapan itu menjadi sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, bagi pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Sehingga tidak terhanyut kemana-mana, tetapi ada di posisi yang semestinya yang diinginkan oleh Tuhan. Dikatakan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. So, aku sudah ditambatkan, sudah dilabuhkan, ditambatkan kemana? Ke belakang tabir, di belakang tabir, kita tahu kalau dalam bait Allah, belakang tabir itu berbicara tentang hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan. Saudaraku, di mana Tuhan berada? Saudaraku, pengharapan itu akan membawa jiwa kita itu untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan, saudaraku. Di dalam banyak kesesakan, kita, problem hidup kita, baik masalah kesehatan, ketakutan, di dalam pandemi, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah hubungan, macam-macam. Saudaraku, hari-hari ini begitu banyak orang sedang mengalami masalah. Biarlah kita tidak terhanyut dengan masalah-masalah membuat kita depresi, frustasi, shock, bahkan mau bunuh diri. Saudaraku, tetapi kita memiliki pengharapan karena pengharapan ini akan membawa kita untuk mengalami berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan menginginkan engkau mengalami perjumpaannya di dalam pengharapanmu itu. Saudaraku, nah, saudaraku, semua orang berharap. Saya percaya semua orang di muka dunia ini berharap entah pengharapannya itu menjadi kenyataan atau tidak menjadi kenyataan tetapi semua orang berharap semua orang berharap sembuh semua orang berharap mengalami peningkatan di dalam ekonominya semua berharap supaya mereka tidak dipecat supaya bisnisnya semakin maju di dalam keadaan yang yang sukar dalam pandemi ini begitu banyak orang collapse begitu banyak orang bangkrut. Tetapi orang-orang berharap, berharap dia bisa bangkit lagi, berharap dia bisa maju, berharap dia tidak bangkrut, berharap dia bisa, dia tidak mengalami uh, COVID, saudaraku. Yang sakit berharap dia segera sembuh, saudaraku. Semua orang berharap. Tapi apakah semua orang yang berharap itu akan menerima hasil yang baik? Akan mengalami di mana pengharap, pengharapannya itu menjadi kenyataan. Tidak semua orang berharap itu menjadi kenyataan mengalami di mana pengharapannya itu menjadi kenyataan. Tidak semua orang mengalami, banyak orang yang berharap tetapi kecewa karena pengharapannya tidak menjadi kenyataan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami kenyataan? Suaraku, Firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam Ibrani pasal ke-11 ayat pertama iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat karena iman ayat 3 loncat ya karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat Firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Dia katakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Soalnya kita semua berharap. Kita berharap bisa mendapatkan jodoh, kita berharap bisa sembuh, kita berharap bisa keluar dari krisis keuangan, kita berharap banyak, setiap hari kita berharap. Kita berharap dalam keadaan yang baik. Tetapi Firman mengajarkan kepada kita apa yang menjadi dasarmu berharap. Banyak orang berharap dan dia memiliki dasar, dia harus memiliki dasar. Semakin kuat dasarmu, maka engkau akan semakin akan lebih mencapai apa yang kau harapkan. Suaraku contoh. Kalau seseorang berkata, "Aku percaya dan aku berharap bahwa tahun ini aku akan memiliki rumah sendiri." Apa dasarnya kau berharap bahwa kau bahwa kau percaya kau berharap bahwa kau akan memiliki rumah? Iya, soalnya sekarang gaji saya, penghasilan saya itu meningkat 100%. Ya enggak? Sehingga kalau saya hitung-hitung, maka di akhir tahun ini saya akan cukup uang untuk melakukan DP rumah. Dan kemudian dengan gaji saya yang sudah meningkat 100% ini, saya bisa mencicil rumah itu. Dalam waktu 10 tahun atau lima tahun, saya percaya saya akan sudah melunasi semua cicilan rumah itu. Sorakku itu adalah dasar di mana dia berharap. Kenapa? Apa yang menjadi e, kepercayaannya dasarnya di mana dia berharap dia bisa punya rumah? Karena dia punya gaji meningkat 100%. Seperti itu. Anak angkat saya berkata, suatu kali dia kena Covid. Saya bilang, "Jangan takut. Kamu jangan takut kepada Covid ini. Kamu pasti sembuh. Tuhan pasti akan tolong." Dia tapi aku nggak takut. Aku nggak takut. Sebab aku percaya. Kenapa aku nggak takut? Aku percaya sebab aku masih muda. Dia katakan, dia masih muda. Aku masih muda. Dan aku tidak mempunyai komorbid. Dia tidak punya penyakit bawaan. Dan ada beberapa hal lagi yang dia sebutkan. Saya ajarkan kepada dia. Oke, itu adalah sesuatu yang baik. Dia percaya bahwa dia tidak dia tidak takut dan dia tidak takut akan mati kenapa karena dia punya dasar dasarnya adalah dia masih muda dasarnya adalah dia tidak punya komorbid orang yang punya komorbid yang punya penyakit bawaan itu kalau terkena covid itu akan lebih berbahaya meningkatkan risiko kematian dan dia tidak punya itu dan dia menjadi percaya bahwa dia akan sembuh dia berharap dia akan sembuh dan dia percayakan sembuh karena dasar seperti itu saya kasih tahu dia saya ajarkan kepada dia, kamu boleh mempunyai kondisi di mana kamu muda, kamu tidak punya komorbid, tetapi itu tidak boleh menjadi dasar untuk kamu berharap. Dan saya ajarkan bahwa kita berharap itu karena iman. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita berharap dengan iman. Kita boleh berharap karena dasar yang lain enggak? Bisa, ya enggak? Saya percaya saya berharap bahwa tahun ini saya akan diangkat jadi manajer. Apa dasarnya kamu bisa berharap demikian? Apa dasarnya kamu ngomong demikian? Karena yang menjadi direktur sekarang ini adalah kakak ipar saya, jadi dia berpikir dia akan menjadi manajer dengan dasar harapan dia bahwa yang menjadi direktur sekarang itu adalah kakak iparnya. Apakah itu akan terjadi menjadi kenyataan? Bisa jadi pengharapan dia bisa menjadi kenyataan karena dia mempunyai dasar yang kuat. Dasar yang kuat apa? Karena itu adalah orang sendiri. Tetapi kalau dia nggak punya dasar yang kuat, apakah dia bisa memperoleh? Mungkin nggak peroleh. Apa dasarnya kau berkata bahwa kau akan sembuh? Iya ya, dokter ngomong aku sudah penyakitku ini berat, sudah stadium 4, ya nggak ada dasarnya untuk berharap. Nggak ada dasar, ya nggak? Dan dokter ngomong obat nggak ada obat untuk penyakit saya ini. Soraku karena dia mengandalkan dokter, mengandalkan obat maka dan faktanya yang dia andalkan yang menjadi dasar untuk dia berharap itu tidak kuat. Maka pengharapan dia itu tidak kuat. Ada begitu banyak orang yang berharap yang tidak memiliki dasar yang kuat. Dia berharap bisa keluar dari krisis ekonomi, tetapi dia nggak tahu apa yang menjadi dasar untuk dia bisa berharap. Dia sendiri frustasi, dia nggak tahu bagaimana bisa keluar. Dia nggak punya dasar untuk dia untuk berharap bahwa dia akan mengalami terobosan di dalam ekonomi. Dia nggak punya dasar bahwa dia bisa sembuh. Nggak ada dasar yang kuat. Banyak orang berharap dan tidak mengalaminya. Karena apa? Karena dia tidak punya dasar yang kuat, tetapi hari ini Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, di hadapan Tuhan, "Kamu boleh punya dasar-dasar yang lain, tetapi yang paling penting, kau harus memiliki dasar fondasi daripada harapanmu." Adalah iman. Kalau kau punya iman, iman ini berbicara tentang percaya kepada Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan, dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita: iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kau harapkan. Segala sesuatu jadi, kalau kau menempatkan pengharapanmu dan kau kau tempatkan dasarnya adalah bukan karena koneksi, bukan karena keuanganmu, bukan karena keuanganmu kau percaya kau bisa sembuh, kau bisa berobat ke luar negeri, bukan karena koneksi kau kau percaya kau bisa ditolong, ada orang bisa angkat kamu, bukan karena yang lain-lain itu. Bukan karena keadaan, teknologi sekarang, bukan karena koneksi, bukan karena keuangan, bukan karena kemampuanmu, bukan segala sesuatu. Bukan itu. Bukan. Tetapi iman kepercayaanmu kepada Tuhan, kepercayaanmu kepada firman Tuhan menjadi dasar. Sebab firman Tuhan berkata demikian, aku percaya dan aku berharap dan aku per, aku percaya bahwa ini akan terjadi. Aku pasti akan mengalami sesuatu. Nah, firman Tuhan katakan kalau kau kau memiliki dasarnya adalah iman percayamu kepada firman Tuhan kepada apa yang sudah Yesus lakukan di dalam kehidupanmu dan itu menjadi dasar untuk kau berharap. Karena firman Tuhan katakan bahwa Yesus sudah menanggung penyakitku. Firman Tuhan katakan dia sudah menanggung semua dosa, semua kutuk-kutuk, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, Yesus sudah menanggung semuanya. Galatia 3 ayat e 13 katakan demikian. Firman Tuhan katakan oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Dan saudaraku, ketika yang menjadi dasar itu adalah firman Tuhan, karena firman Tuhan katakan, "Yesus sudah melakukannya buatku. Aku percaya, aku sembuh. Aku percaya, aku akan keluar dari krisis keuangan ini. Aku percaya rumah tanggaku akan pulih. Aku percaya, aku akan semakin naik dan tidak turun." Saudaraku, karena dasarnya adalah kau percaya kau memiliki iman yang percaya akan firman Tuhan itu dan firman Tuhan katakan itu cukup untuk menjadi bukti bukti dari apa yang tidak kau lihat yang kau harapkan sekarang ini kan belum kelihatan masih masih pengharapan dan itu adalah bukti ketika kau memiliki iman yang percaya kepada firman Tuhan di hadapan Tuhan Tuhan menganggap itu adalah sudah bukti bahwa kau sudah memilikinya. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kau lihat itu. Dan ayat 3 ngomong karena karena iman kita ngerti bahwa alam semesta ini diciptakan, dijadikan oleh firman Tuhan. Sehingga apa yang kita lihat, yang kita lihat terjadi ini, ya, yang kelihatan ini telah terjadi dari apa yang tidak kelihatan, yaitu firman Tuhan. Semesta Alam dijadikan oleh Firman Tuhan yang tidak kelihatan ini, dan Tuhan katakan, ketika kau memiliki iman yang percaya kepada Firman Tuhan itu, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Ketika kau jadikan itu menjadi dasar kau berharap, maka Tuhan ngomong, kau sudah cukup, kau sudah memiliki bukti, dan kau akan melihat Firman Tuhan yang kau percaya, yang kau imani itu dari yang tidak kelihatan itu akan menjadi kelihatan. Akan terjadi terwujud di dalam kehidupanmu. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yesus mengajarkan kepada kita untuk percaya, seluruh perjanjian baru, fokus utamanya, berita utamanya adalah percaya kepada Injil Kerajaan Allah, percaya kepada apa yang Yesus lakukan buat kita. Ketika kau percaya, kau memiliki iman yang percaya maka kau akan mengalami apa yang kau harapkan itu akan menjadi kenyataan apakah seseorang ketika dia baca firman Tuhan kemudian dia langsung akan langsung punya iman firman Tuhan katakan di dalam Roma 10-17 bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus jadi ketika kita baca firman Tuhan iman itu akan muncul akan timbul Iman itulah kemudian menjadi dasar kita berharap. Iman itu adalah berbicara tentang kepercayaan kita kepada Firman Tuhan yang kita baca tadi. Itu iman, kepercayaan kita itu timbul dari pendengaran akan Firman Kristus, Firman Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita baca Firman Tuhan itu, maka kemudian lambat laun iman itu akan muncul. Membuat kita menjadi percaya kepada firman Tuhan. Apakah semua orang yang baca firman, baca firman Tuhan? Apakah semua orang yang dengar firman Tuhan kemudian dia sudah langsung dikategorikan sebagai orang yang memiliki iman? Tidak banyak orang yang baca firman Tuhan, banyak orang yang dengar firman Tuhan tetapi imannya tidak timbul. Kenapa hari ini kita mau belajar bersama lebih dalam lagi supaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus memiliki iman? Iman yang betul-betul kuat, iman di mana engkau akan menjadikan semua pengharapanmu itu menjadi kenyataan. Iman di mana kau bisa menerima kasih karunia yang sudah Tuhan sediakan buat kita dengan limpah. Saudaraku, mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal ke-13. Judulnya adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Saya akan bacakan dari ayat 3D ya, gitu ya. Bagian B-nya. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar sebagian lagi jatuh di tengah semak duri lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah ada yang 100 kali lipat ada yang 60 kali lipat dan ada yang 30 kali lipat siapa bertelinga hendaklah ia mendengar kita loncat ayat ke 19 ayat ke 19 adalah penjelasan tentang itu kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekuatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti dan karena itu ia berbuah ada yang 100 kali lipat ada yang 60 kali lipat dan ada yang 30 kali lipat Firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Dikatakan ini adalah berbicara tentang benih yang ditaburkan yang kemudian menghasilkan. Dikatakan ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih ini berbicara tentang Firman Tuhan. Firman Tuhan tadi menjelaskan benih yang dimaksud benih adalah Firman Tuhan dan ta yang dimaksud tanah adalah hati kita. Hati ini adalah tempat kita percaya. Kita bisa percaya. Nah dikatakan ada benih yang ditaburkan Tetapi dia jatuh di tanah yang keras Di tanah yang hatinya yang keras saudaku. Dan dikatakan maka benih ini kemudian dicuri oleh si iblis saudaku. Nah apa yang dimaksudkan tanah yang keras? Tanah yang keras artinya dikatakan adalah orang itu tidak mengerti tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang tersebut. Itu adalah benih yang ditabur. Jadi, ketika kita, ketika benih tersebut ditaburkan di tanah yang keras dan kemudian dia bisa dicuri oleh si burung, saudaraku, artinya benih tersebut tidak tertanam. Saudaraku, dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Bahwa ada benih yang ditaburkan, maksudnya sudah benar, sudah mau ditaburkan kepada tanah tersebut, tetapi faktanya benih tersebut tidak masuk, benih tersebut dicuri, dan benih yang tidak pernah tertanam, tangkap ini baik-baik, benih yang tidak pernah tertanam dalam tanahnya, dalam hatinya, maka benih itu selama-lamanya tidak pernah akan berbuah. Karena apa? Karena tanahnya hatinya tidak tertanam benih. Benihnya sudah hilang, sudah dicuri. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang orang yang tidak tertarik kepada firman Tuhan. Berapa banyak saya berjumpa orang-orang yang datang ke gereja yang beribadah kepada Tuhan, baik yang on-site maupun yang online, Saudaraku. Orang-orang ini yang tidak memberi hati kepada firman Tuhan. Ya gak? Dia datang, kadang-kadang ada orang yang cuma mencari lucunya si pengkhotbah. Kadang-kadang dia mencari si pengkhotbah. Oh, kalau pengkhotbah ini, oh aku dengar pengkhotbah itu enggak dengar suaraku. Dia bukan mencari benihnya suaraku. Dia tidak cari firman Tuhan. Kadang-kadang banyak sekali orang-orang ketika firman Tuhan disampaikan, dia malah, dia malah main handphone. Dia main handphone dari awal ibadah sampai yang dia datang ke, ke ke beribadah itu hanya sebagai syarat aja sebagai orang Kristen tetapi dia tidak sungguh-sungguh mau memberikan hatinya untuk menyembah Tuhan dan ketika firman Tuhan ditaburkan dia juga tidak tertarik kepada firman Tuhan ada yang tidur ada yang main handphone ada yang pikirannya melayang-layang suaraku benih tersebut tidak pernah tertanam di dalam tanah tersebut di dalam hati tersebut karena apa karena firman Tuhan itu tidak direspon. Atau dia mendengar firman Tuhan tetapi dia tidak mengerti. Hari ini kita belajar kalau kau tidak mengerti kepada firman Tuhan yang kau baca atau kepada firman Tuhan yang kau dengar dari khotbah itu. Kau harus menggalinya, kau harus mencari tahu, kau harus membuat dirimu mengerti firman Tuhan itu. Barulah benih tersebut bisa tertanam di dalam kehidupanmu. Ketika kau tidak mengerti firman Tuhan itu, maka firman Tuhan tidak akan tertanam. Ketika kau mengalami masalah, ketika kau mengalami problem di dalam kehidupanmu, entah problem kesehatan, entah problem keuangan, maka firman Tuhan itu tidak pernah muncul di dalam pikiranmu. Dia nggak akan muncul, kau akan langsung memikirkan cara. Untuk mengatasi masalahmu, kau akan memikirkan bagaimana caranya, kemana saya harus mencari. Tetapi itu bukan firman Tuhan. Yang kau pikirkan itu bukan firman Tuhan. Kamu lagi memikirkan, saya harus cari dokter ini, saya harus cari obat ini, saya harus berusaha ini. Tetapi tidak ada satupun firman Tuhan yang berhubungan dengan kesehatanmu atau keuanganmu atau masalah keluargamu yang nyangkut di dalam pikiranmu. Karena apa? Karena dia tidak pernah tertanam. Itu adalah yang pertama. Ketika kau tidak sampai mengerti firman Tuhan itu, maka firman Tuhan tidak pernah tertanam. Tetapi firman Tuhanlah Tuhan katakan ketika kau mengerti itu, maka firman Tuhan itu kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tetapi kebenaran tidak pernah memerdekakan kamu. Karena apa? Dia tidak tertanam. Dia tidak kuat ada di dalam hatimu, saudaraku. Dia sudah dicuri oleh burung, dicuri oleh iblis. Saudaraku, dan iblis sangat senang ketika kau tidak tertarik kepada firman Tuhan. Dia sangat senang ketika kau tidak membaca firman Tuhan. Dia tidak akan pernah tertanam dalam hatimu. Dia sangat senang ketika semua janji Tuhan, semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tidak pernah kau ketahui dan tidak dimengerti oleh dirimu. Dia sangat senang sehingga kau tidak pernah mengalami kasih karunia yang limpah yang sudah Tuhan berikan. Siapkan untuk dirimu. Nah, kau tidak pernah mengertinya, kau tidak pernah mengetahuinya, dan iblis tertawa terbahak-bahak. Apa yang sudah Yesus kerjakan di dalam dirimu, kau tidak mengerti. Orang yang tidak mengerti firman kerajaan Allah, itulah yang diinginkan oleh iblis. Kau tidak akan pernah mengalami semua itu. Nah, pernah mengalami? Yesus menjelaskan kepada kita: setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga firman tentang kebenaran tentang apa yang Yesus kerjakan bagi kita. Maka dan tidak mengertinya, maka itu dicuri oleh si jahat. Yang kedua adalah orang yang mengerti. Nah, ini adalah orang yang sudah mengerti dan dia dia menerima firman Tuhan itu dengan hati yang gembira. Uh, puji Tuhan aku mengerti rupanya Yesus sudah menanggung penyakitku firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 53 bahwa Yesus sudah menanggung semua penyakit dan kelemahanku, dia sudah menanggung penderitaanku, kesengsaraanku wah dia menerima dengan gembira, dia percaya oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh, nah satu kali dikatakan apa akan datang Penindasan atau penganiayaan karena firman itu, karena firman itu, dan orang itu pun segera murtad di sini. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya atau terjemahan lain, saya melihat uh, uh, dia diterjemahkan bahwa orang itu akan segera tersandung. Nah, soraku ini adalah tipe orang yang kedua. Dia mengerti akan firman Tuhan, tetapi belum berakar kuat. Soraku, kenapa dia baru mengerti, soraku ya? Dan kemudian ketika kau mengerti iblis akan langsung tes. Eh, benar gak kau percaya? Benar gak kau percaya? Coba tes dulu kau per kau bilang kau percaya ya bahwa Yesus sudah menanggung uh, semua penyakit ya. Oke, coba kasih dulu, ya enggak? Eh, tiba-tiba kita mengalami sakit, Saudaraku. Dan apa yang kita apa yang kita percayai? Ya enggak? Yang pertama kali muncul adalah firman Tuhan. Oh, Yesus sudah menanggungnya. Nah, aku enggak perlu mengalami sakit penyakit lagi. Yesus sudah menanggungnya. Oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Kata firman Tuhan. Aku percaya aku sudah sembuh. Eh kemudian dia waktu dia perkatakan demikian, ternyata eh, flu-nya masih tetap. Eh ternyata batuknya masih tetap. Eh ternyata sakitnya masih tetap. Saudaraku. Dan apa yang terjadi? Dia kembali lagi. Dia lupakan semua firman Tuhan ini. Ah mungkin itu tidak berlaku buat saya. Oh ini mungkin adalah masalah. Ini adalah yang dulu ini zaman Rasul. Zaman kisah Rasul. Ini bukan masa sekarang punya. Nah, dan kemudian dia melupakan firman Tuhan itu. Dia tersandung, saudaraku. Dia balik lagi kepada pola pikir seperti orang-orang dunia pada umumnya. Dia mulai memikirkan cari dokter ini kah, atau obat ini kah, dan firman Tuhan sama sekali tidak pernah berlaku lagi di dalam Firman itu sudah dia lupakan, Saudaraku. Ini orang yang tidak berakar, Saudaraku. Jadi ketika dia mempercayai firman Tuhan dan ketika dia berusaha untuk menerapkan firman Tuhan dan dia tidak melihat hasilnya saat itu juga atau dalam waktu yang singkat itu, maka dia segera meninggalkan firman Tuhan itu. Dia tidak tetap percaya. Dia tidak berakar. Saudaraku dengarkan baik. Apapun yang kau percayai, kau akan melihat sesuatu akan terjadi dan itu adalah untuk menyerang firman tersebut. Itu adalah penindasan karena firman tersebut. Apakah kau betul-betul percaya, betul-betul mengimani ataukah engkau hanya percaya iseng-iseng? Kalau percaya, oh aku percaya aku sudah sembuh. Eh, kalau ternyata enggak ya sudah enggak apa-apa. Iseng-iseng berhadiah, Saudaraku. Itu belum itu berarti kau tidak berakar Demikian juga tentang masalah keuangan kita, demikian juga masalah keluarga kita. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Apakah kau mempercayainya? Dan Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita mempercayai. Suaraku, saya sering sekali dulu ketika saya nggak ngerti, wah wow, rumah saya penuh dengan obat, saya selalu minum obat. Tetapi ketika saya mempercayainya, saya, saya berusaha saya untuk mempercayai saya mendeklarasikan akan kebenaran firman Tuhan ini dan apa yang terjadi ketika saya, setiap kali saya mengalami sakit saya saya mendeklarasikan saya menolak untuk sakit tersebut beberapa waktu lalu beberapa uh, tahun lalu saudaraku saya pen pen kena gejala tipes saudaraku saya udah panas dingin saudaraku panas saya tinggi sekali tetapi saya menggigil dan kemudian saya uh, perut saya sudah merasa nyeri perih, ya saya sampai harus pakai topi, saya pakai 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 apa? Pakai sarung tangan, pakai sweater, pakai celana panjang, pakai kaos kaki sekarang saking dinginnya. Tetapi ketika saya waktu itu meminta bubur sama istri saya, istriku ngomong bukankah kau selalu ngomong bahwa oleh bilu-bilunya kamu sudah sembuh? Wah, sehari itu saya terkejut saya ngomong wah iblis menipu saya lagi. Saya kemudian mendeklarasikan lagi, saya menguatkan kepercayaan. Itulah namanya menguatkan kepercayaan. Ketika saya menguatkan percaya saya, saya deklarasikan lagi, saya percaya saya lepas semua topi saya, saya lepas jaket sweater semua, saya lepas. Dan hari itu juga semua simptom, semua gejala itu yang panas, yang menggigil, yang perut sakit, yang nggak bisa makan semuanya hilang dan saya menjadi sehat kembali. Nah, minggu lalu barusan. Minggu lalu barusan. Anak angkat saya itu dia kena COVID, saudaraku. Tapi ini nggak tahu. Nah, di, ketika dia datang berkunjung dan tinggal di rumah saya, saudaraku, dan waktu dia pulang ternyata dia mendapatkan dirinya itu dia dia mendapatkan dirinya meriang demam dan hari berikutnya dia langsung periksa. Dia periksa dan ternyata hasil PCR menyatakan bahwa dia dia positif. COVID. Dan dia bukan hanya sekedar positif COVID, tetapi dia mempunyai nilai CT yang sangat rendah. Dia sendiri mengatakan kepada saya bahwa dia adalah dokter. Dia katakan, selama saya nangani pasien COVID yang begitu banyak, saya tidak pernah berjumpa orang yang mempunyai CT serendah itu. Itu semakin rendah CT, maka tingkat penularan, penyebaran daripada virus tersebut itu semakin kuat. Dan dia sangat amat kuat Nah, aku, saya selama tiga hari bersama dia sepanjang hari selama tiga hari saya kemungkinan sangat amat besar untuk tertular. Dan kemudian di rumah saya ada mama mertua saya. Mama mertua saya itu saat itu uh, sakit batuk, soraku. Dan dia memeriksa mama mertua dengan menyuruh membuka mulut dan dia tidak pakai masker, mama mertua tidak pakai masker, nah buka mulut. Eh, oh iya itu merah ini. Dalam jarak yang hanya 10 cm. Tidak tidak ada yang pakai masker dan dia mem, dia mempunyai Covid, Saudaraku. Saudaraku, ini adalah hampir mustahil kalau kita bisa tidak tertular, Saudaraku. Karena apa? Karena dia Covid positif Covid dan dia punya CT yang sangat amat rendah sekali. Artinya dia punya tingkat penularannya sangat amat kuat sekali. Saudaraku, secara manusia kita akan menjadi khawatir, saudaraku. Apalagi mama mertua sudah usia 81 tahun dan saya selalu ada bersama dia juga, saudaraku. Tetapi saya menguatkan kepercayaan malam itu ketika saya mendengarkan bahwa mendapatkan berita bahwa dia COVID, wah wow, badannya seluruhnya sakit, kepalanya sakit dan dia nggak bisa tidur macam-macam, saudaraku. Dan waktu saya menguatkan dia dan kami berdoa. Malam hari ketika saya tidur, saya pun mengalami demikian. Saya mengalami badan saya mulai sakit, saya mengalami saya mulai demam, ya enggak. Saya mengalami sepertinya apa yang dia alami kok saya sekarang alami saudaraku. Tetapi waktu tengah malam saya tidur, Tuhan ingatkan kepada saya lagi akan untuk mempercayai firman Tuhan. Saya mendeklarasikan di malam saya tidur itu, tengah malam saya deklarasikan, saya itu sehat. Yesus sudah menanggung semua penyakit dan kelemahanku. Aku tidak perlu menanggung lagi. Oleh firman firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya, aku sudah sembuh. Aku perkatakan aku orang sehat, aku tidak ada sakit penyakit dan aku menolak COVID. Aku menolak sakit penyakit. Dan kemudian saya tidur. Singkat cerita, besok pagi saya bangun dalam keadaan sehat dan saya pergi tes COVID, saudaraku. Saya tes, tes antigen dan dan saya mendapatkan diri saya negatif. Besoknya saya minta mama mertua saya untuk tes PCR, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dia pun negatif. Kami terus memperkatakan, maka dia dia sudah khawatir karena apa? Karena jaraknya cuma tidak sampai 10 cm dan si anak saya terus ngomong tanpa masker dan jaraknya sama-sama mulut terbuka seperti itu. Mustahil untuk dia tidak kena. Tetapi saya, per, saya katakan, Tuhan melindungi kita. Tuhan sudah menanggung semuanya. Oleh bilu-bilu Yesus, Mama pun sudah sembuh. Mama tidak akan sakit. Mama harus percaya. Jangan percaya bahwa kau akan sakit, Ma. Kau jangan perkatakan kau akan sakit. Kau perkatakan bahwa kau sehat. Kau sembuh. Jangan percaya akan semua pikiran buruk itu. Percayalah kepada apa yang firman Tuhan katakan, berharap dan percaya bahwa itu yang terjadi dan sungguh itu yang terjadi. Dan kalau kami melihat bahwa itu tidak terjadi, maksudnya tidak terkena, tidak tertular, itu hanya satu kata. Artinya itu adalah apa yang Yesus sudah lakukan. Bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin dan Tuhan menggenapi sesuai dengan kepercayaan. Kalau saya tidak punya tidak punya kepercayaan yang kuat dan itu tidak berakar, saya akan mulai takut, pikiran saya mulai negatif, saya akan mulai merasakan, wah wow, saya mulai merasakan demam, merasakan ini dan semua pikiran negatif. Dan semua yang kupercaya adalah percaya aku sakit, maka jadilah aku sakit. Tetapi aku menolak untuk mempercaya itu. Aku mempercaya bahwa aku sehat. Hal yang ketiga adalah bahwa firman Tuhan itu bertumbuh. Tetapi seiring dengan bertumbuhnya, dia sudah berakar dan dia bertumbuh, tetapi seiring dengan bertumbuhnya sebelum dia menghasilkan buah, apa yang terjadi? Ternyata setan iblis menaburkan kekhawatiran di dalam di dalam hidup kita. Sehingga kekhawatiran ini juga bertumbuh. Dan kemudian ada godaan dari dunia ini. Ingat, ada godaan, ada kekhawatiran, dan kemudian ini bertumbuh, bertumbuh makin besar. Dan firman Tuhan katakan, kekhawatiran inikah atau godaan ini kemudian menghimpit firman Tuhan itu sehingga firmannya tidak menghasilkan buah? Firmannya mati, saudaraku. Saudaraku, ini berbicara tentang ketika kita berusaha mempercaya dan kita tidak melihat itu hasil hasil terjadi, tetapi kemudian kekhawatiran kita ini makin bertambah besar. Kita lulu kalau nanti aku bangkrut bagaimana? Lulu nanti kalau betul-betul aku cerai bagaimana? Lalu kalau nanti kalau kalau penyak, ternyata aku uh, mati bagaimana ini? Kalau penyakitnya memburu aku mati gimana? Dan kemudian kita memiliki pikiran-pikiran yang negatif kekhawatiran itu makin bertumbuh makin kuat mengalahkan iman percaya kita menghimpit membuat iman percaya kita ini menjadi lumpuh mati Saudaraku dan itu tidak akan membuat menghasilkan di dalam hidup kita Benih tersebut tidak menghasilkan buah. Berapa banyak orang yang ada di dalam posisi seperti ini? Dia percaya, dia udah menerima firman Tuhan, dia udah percaya, dia udah mulai berakar. Tetapi dia membiarkan kekhawatirannya juga bertumbuh. Dia mulai banyak mendengarkan berita-berita negatif, dia banyak membaca berita-berita yang wah. Ini si itu sudah mati, si itu mati karena itu si itu, dan kemudian itu membuat dia takut. Saudaraku, kau membiarkan. Kekuatiran itu bertumbuh besar. Jangan biarkan kekuatiran bertumbuh besar. Ketika kau biarkan kekhawatiran, kau takut, kau takut kau mati, kau takut kau kau nggak mengalami terobosan, kau takut kau bangkrut, kau takut kau nggak bisa survive. Maka engkau tidak akan mengalami buah daripada firman yang kau percaya itu. Itu akan menghimpit engkau dan iblis yang bekerja melalui itu kepercayaanmu, imanmu itu goyah, saudaraku. Hari ini kita harus selalu mendeteksi. Kalau ada berita-berita yang membuat kita khawatir, singkirkan, gak usah dengar. Kalau ada godaan-godaan dan kita tahu itu adalah bertentangan dengan firman Tuhan, tolak. Jangan dekati, jangan. Kita harus membabat habis semua semak-semak belukar itu. Supaya dia tidak boleh bertumbuh. Sehingga yang bertumbuh adalah firman Tuhan aja Maka yang terjadi adalah hal yang keempat. Hal keempat adalah orang yang dimana benih itu tertanam dalam hatinya dan bertumbuh dengan subur saudaraku. Dan dia mengerti saudaraku. Dan Alkitab mencatat dia menerima buah 30, 60 bahkan 100 kali lipat demikianlah firman ini bertumbuh bapak ibu yang Geser Tuhan Yesus Kristus ketika kita baca firman Tuhan apakah itu langsung muncul no ternyata ada proses ada tiga hal yang pertama kau harus mengerti dulu firman Tuhan bukan hanya sekedar dengar asal lewat aja di kuping kalau dia tidak mengerti dan benar-benar tertanam maka firman Tuhan itu nggak pernah tidak pernah akan bisa bertumbuh apalagi berbuah yang kedua kau harus berakar. Kau harus percaya dan ketika ada penganiayaan, ada cobaan, ada 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 serangan karena firman Tuhan itu, kau harus tetap mempercayai sampai dia berakar benar-benar. Kau harus percaya terus, pegang terus kepada firman Tuhan dan Tuhan akan membela ketiga, membela kita. Yang ketiga adalah kau tidak boleh membiarkan semak-semak itu bertumbuh, apalagi menjadi besar dan kemudian menghimpit firman itu. Jangan biarkan ada godaan, jangan biarkan ada tekanan, jangan biarkan semak-semak kekhawatiran itu bertambah besar dan membuat kita kehilangan iman kita untuk mempercayai firman Tuhan itu. Iman ini akhirnya benih tersebut itu terhimpit, mati, tak bisa menghasilkan. Mari kita babat terus secara berkala periksa dulu ke, terus kehidupan kita. Engkau akan melihat Semuanya itu akan terjadi dalam kehidupanmu berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Bukan karena kepandaianmu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena dasar-dasar yang lain, bukan karena dasar koneksimu, bukan karena uangmu, bukan karena dokternya yang hebat. Bukan semuanya, tetapi karena imanmu yang mempercayai kepada kebenaran Firman Tuhan, kau akan melihat semua yang sudah Yesus sediakan bagimu. Semua yang sudah Yesus kerjakan, semua yang sudah tercatat dalam Firman Tuhan itu akan terjadi di dalam kehidupanmu, dan kau akan melihat tercengang-cengang sementara orang lain sedang mengalami krisis. Engkau tidak, engkau akan keluar sebagai pemenang. Kau akan melihat setiap Firman yang kau percayai, Firman Kerajaan Allah itu akan membuat engkau mengalami hidup, hidup yang penuh dengan kasih karunia, hidup yang berkemenangan oleh karena Kristus Yesus Tuhan yang kita sembah Mari kita bersatu dalam doa Papa kami di sorga Kami sungguh bersyukur kami memiliki engkau Kami bersyukur bahwa kami sekarang adalah ciptaan baru Kami bersyukur kami adalah anakmu Di dalam Kristus Yesus apa yang sudah Yesus lakukan di dalam hidup kami sungguh menjadikan kami ciptaan baru, dan kami memiliki hari depan yang baru. Kami memiliki hidup yang baru, hidup yang penuh dengan kasih karunia. Kami tidak lagi hidup berdasarkan kemampuan kami, apa yang bisa kami lakukan. Tetapi kami hidup berdasarkan percaya kami. Kami tidak lagi hidup berdasarkan apa yang kami lihat, kami rasakan. Tapi kami hidup berdasarkan iman percaya kami. Bapak kami bersyukur malah pada hari ini engkau mengajar kami untuk kami berharap. Engkau mengajar kami untuk jangan sampai kami berhenti berharap. Tetapi kami terus berharap karena pengharapan itu adalah jangkar yang sangat kuat yang membuat jiwa kami tidak akan terhanyut kemana-mana, tetapi akan ditambatkan kepada hadiratmu, kepada engkau sendiri. Pengharapan kami ini, Tuhan terima kasih kami akan landaskan, dasarkan, yaitu kepada iman percaya kami, kepada firmanmu, bukan kepada dasar-dasar yang lain. Mulai dari hari ini kami mau belajar, setiap kali kami berharap, entah itu masalah keuangan kami, masalah kesehatan kami, masalah hubungan kami, masalah apapun, ajar kami untuk kami tidak mengharap, berharap karena dasar yang lain, bukan karena koneksi, bukan karena keuangan uang kami yang banyak, bukan karena uh, orang manusia-manusia, ajar kami untuk kami berharap oleh karena kami percaya. Firmanmu yang mengatakan demikian. Oleh karena kami percaya, Yesus sudah melakukannya demikian bagi kami Tuhan. Ajar kami Bapak, biarlah setiap iman firman Tuhan yang kami dengar Bapak, boleh menimbulkan iman, membangkitkan iman percaya kami. Iman yang bukan hanya sekedar mendengar, tetapi iman yang sungguh-sungguh percaya. Yang kami mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan. Yang tertanam dalam diri kami Tuhan. Yang berakar Tuhan Yesus dan yang yang betul-betul bertumbuh tanpa adanya semak-semak kekhawatiran maupun godaan yang terus menghimpit kami tetapi kami bertumbuh dengan sehat kami bertumbuh dengan kuat di dalam engkau Tuhan sampai kami mengalami setiap kebenaran firman Tuhan hamba sudah selesai berbicara tapi hamba tahu rohmu yang kudus akan terus menolong setiap anak-anakmu Supaya mereka mengalami iman yang bertumbuh, sehingga mereka boleh berharap dengan iman yang percaya kepada Engkau, dan mengalami semua apa yang mereka harapkan sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan yang tidak kelihatan oleh mata mereka saat ini akan terjadi dan akan mereka alami, dan mengalami kemenangan tersebut. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya! Amin, kita akan akhiri ibadah kita. Mari, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus Kristus, dan siap menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan roh kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar meneguhkan firmannya dalam kehidupanmu akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita dan bahkan sampai selama-lamanya kita yang percaya diberkati Tuhan bersama saya katakan Amin Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.